Semua manusia adalah sama, kecuali ketakwaannya. Janganlah pula kamu berputus asa dari rahmatnya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kamulah orang yang tertinggi, mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Jika kamu orang yang sungguh-sungguh beriman. Kemuncak segala pengorbanan, rukun Islam kelima. Saksikan Salam Baitullah 2024 bermula 2 hingga 17 Jun 2024 jam 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibrah. Salam Baitullah 2024, kemuncak ibadah, satu ibrah. Masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat lama saya yang akan menyerikan pada malam anda bermula 2 Jun sehingga tarikh yang disebutkan tadi. Dan itulah antara perkongsian kita boleh bawakan dalam Salam Baitullah bersama dengan kita Ustaz Fakrul, Ustaz Don dan juga sahabat kita Tuan Rafael. Apa khabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali ke Salam Baitullah 2024. Kembali. Dulu kita guna tagline suatu kerinduan. Ini mengubat rindu balik. Sebab masa tu PKP. Semua tak mengubat rindu balik ni. Kemuncak ibadah, satu ibrah. Satu ibrah. Alhamdulillah. Kita tanya penerbit, apa antara pengisian bagi Abang Rahim, bagi tahun ini? Tahun ni? Okey, tahun ni Salam Baitullah seperti mana kebiasaan kita buat kat studio kan tahun ni kan. Tapi tahun ini kita dah tak buat kat studio. Kita keluar. Kita berlokasi di luar. Ingat. Saya ada tempatnya di Masjid Putra Putrajaya. Saya ada lagi dah di Wisma Berita tak ada. Jadi di Wisma Berita kita akan buka pentas ini kepada orang ramai secara percuma. Datang ramai-ramai ke Masjid Putra dan boleh menyaksikan Salam Baitullah secara orang kata depan-depan. Saya masuk. Boleh jumpa Ustaz Fakul, Ustaz Don dan dua tiga orang lagi. Suspend tadi ingat sebut buat dari rumah. Itu waktu PKP. Tapi langit Putrajaya dilimpahi dengan lampu limpah dari peralatan-peralatan RTM. Alhamdulillah. Kita menyerikan Salam Baitullah 2024 ini selaku pengacara, pengendali dan juga peneraju bagi rancangan yang penting untuk RTM dan juga musim haji pada tahun ini. Apa persediaannya? Ini macam klise tanya persediaan. Tapi saya terpaksa tanya juga mungkin apa persediaan. Mesti persediaan. Sebab macam bagi kita seperti mana Allah SWT, seperti mana tradisi ilmu kita kata persiapan mesti dari segi rujukan dan kita kali ini orang kata membawakan tetamu-tetamu yang orang kata tak goyang bukan biasa-biasa memang kita bawa tetamu-tetamu kita yang mahir dalam bidang mereka. Baik. Untuk berkongsi dengan kita dalam slot Al-Bayan. Kita ada 5 slot. Ada 5 slot. Kita ada Al-Bayan dan yang paling orang kata saya sendiri pun kami pun ternanti-nanti juga iaitu Rehlah Haramain. Itu bukan kat Melaka. Itu memang dekat bandar tu. Saya tertanya di mana shoot tu. Memang tanah haram. Ya, baru pulang. Kita baru pulang dari Mekah dan Madinah. 3 minggu lepas kita baru pulang. Dan yang ustaz sebut tadi tu. Ini footage-nya. Jadi apa apa dapat lihat dekat ni screen ni. Ini ada Masjid Nabawi. Rela Haramain yang akan kita bawakanlah untuk penonton tahun ni dan ada tempat-tempat istimewa. Tempat-tempat yang rare lah orang kata bahasa Arab ni selalu jarang pergi lah. Betul. Elephant Rock ni tengok ya. Elephant Rock ni. Ni tengok ya. Tak cerita lagi apa jadi kat sini. Ini semua behind the scene tengok. Ini kawasan dekat apa nama bumi Mekah. Al-Mukarramah, Masjid Jin.
Dia memang nostalgia lah. Salam Baitullah, kita akan bawakan sesuatu yang sempurna. Dan setiap tahun akan ada sesuatu yang rare kita akan kongsikan. Ini Ustaz Menggat ni. Bukan saja kita cerita tentang rukun Islam itu. Tapi kita cerita tentang menziarahi, melawat bumi suci ini. Dan pasti ini akan membawa perbincangan yang lebih luas. Ya. Tahun lalu kita tengok, oh santai. Tapi penuh dengan pengisian. Tahun ini bagaimana? Apa akan ada lebih banyak lagi? Okay. Abang, cuba imagine eh. Sebelum ni 15 episod atau 15 siri dalam studio. Depan kita kameraman ya. Kali ni depan kita semua rakyat Malaysia. Ada penonton, ada live audience. Kita panggil semua penonton yang mana orang kata apa, yang mana nak buat rombongan. Betul. Yang mana memang kontak ya kita, kontak je apa nama pihak RTM. Dia ada logan. Boleh mai bawa bas dan sebagainya untuk bagi anak-anak, bagi keluarga pengalaman. Betul. Untuk duduk. Tengok. Bukan saja dengan kami, nanti tetamu kita ada guru kita boleh jumpa, boleh orang kata apa tanya soalan dan yang tu yang paling istimewa. Ya. InsyaAllah kalau tak ada arat, kita buka floor untuk tanya soalan. Tanya soalan. Penerbit banyak kerja. Siapa suci penyakit? Itu azab dia. Penerbit banyak kerja. Aku dah lepas. Yang dah lepas. Kalau studio senang. Kalau hari dia mencabar sikit. Sebab tahun ni musim ke-16 kan? Jadi memang kena RTM kena bagi satu yang lain. Kita tahun ni kita memang cuba untuk buat kelainan. Pasal 15 tahun tu kita dalam studio kan. Jadi ramai yang minta untuk datang ke studio untuk menyaksikan sendiri depan mata. Jadi tempat kita limit apa semua. Jadi tahun ni kita memang buka untuk pelibatan orang ramai dan orang ramai pun boleh datang untuk tanya soalan kepada tamu dan ustaz. Dan tambah menarik lagi, kedua-dua ustaz yang kita jadikan pengacara pun menyokong tindak apa kita punya idea ni. Jadi saya harap inilah anak pantun anak ayam pun jadi ustaz. Ada soalan daripada penonton, interaksi dengan penonton. Ya. Bukan saja dengan panel. Bayangkan kalau saya jadi penonton, saya mesti jeritnya Ustaz Makrul, satu Ain Umar Dih satu. Mesti minta kan. Banyak request satu. Ustaz Don pantun. Anak ayam turun 10 kan. Berarti saya kok tinggal 9. Alhamdulillah. Inilah dia. Kita menyantuni masjid juga bersama dengan masyarakat dan juga bersama dengan Qariah Masjid. Masih mengekalkan sejam untuk siaran. Tahun ni kita tidak buka sejam macam biasa. Berapa hari? Kita untuk hari siaran yang biasa, biasa kita buka 1.5 jam. Jadi mana yang diminta oleh orang ramai sebelum ni, dia minta sejam. Sejam setengah hari biasa dan hari istimewa, hari wukuf, hari raya, malam raya dan hari raya yang pertama, 2 jam. Ada tiga episod 2 jam yang lain dan yang selebihnya 1.5 jam. Jadi kita tambah setengah jam lagi untuk penonton Salam Batullah bersama dengan Ustaz Don, Ustaz Tafakrul dan bersama-sama tetamu. Jadi kita akan panjangkan lagi masa, kita panjangkan lagi borak kita, tambah lagi banyak pengisian insyaAllah. Dan jangan lupa jam setengah, jangan lupa Qasidah live lah. Itu semua live. Akan ada Qasidah live, ada pentas untuk macam ni. Kami semam ni tak guna. Kalau lah ni siapa drive kereta sambil duduk dengar, boleh singgah Masjid Putra tengok. Dah ada lagi. Ada preparation tak? Ya. Masuklah tim. Dah ada dah OB set untuk semua dah set untuk qasidah, dah ada set untuk tetamu, dah ada dah TV untuk orang penonton nak tengok. Bagi clear. Kami memang excited ni. Memang daripada 20 esok pelancaran. InsyaAllah. Lepas tu InsyaAllah. 30 kita dah ada dry run. Betul. 31 hari-hari ni. Hari-hari sampai ke 2 bulan kita akan bermula siaran. Tapi sejam setengah tu apa nak diisi tu? Okey. Abang bagi 5 slot dulu. Kita isi satu-satu. Abang bagi dulu. Kita ada 5 segmen yang akan kita bawakan. 1 Al-Bayan. Okey. Nombor 2 Relah Ramai yang saksi tadi. Dan nombor 3 ini wajib ada lah. Khabar Haji iaitu live daripada Mekah. Berhubung. Ini dia punya orang penting dia. Dan nombor 4 Duyufur Rahman iaitu segmen ini segmen aktiviti jemaah haji dan walk spot lah. Ucapan-ucapan jemaah haji Malaysia kepada keluarga. Orang rindu nak tengok. Orang rindu kan. Jadi yang last kali ini yang kita buka baru lah. Soal jawab penonton. Jadi kita akan buka pentas Salam Batullah untuk Q&A. So orang ramai boleh bertanya pada ustaz dan juga tetamu tentang hukum, tentang apa ibadah, dan apa saja yang berkaitan dengan sharing. Mak saya meninggal di Madinah, adakah saya baca Fatihah di sini, sampai mak saya sampai. Boleh. Semua tu. Okey, apa jua soalan mai insya-Allah. Alhamdulillah. Alah, yang kita tahu kita jawablah, yang kata kita tak tahu kami pun tak tahu. Ya,
Where's the nap? Ada edisi khas bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Betul, betul, Mat. Dua hari bulan. Edisi khas prelude Salam Batullah. Ini tak pernah kita buat lagi dalam mana-mana Salam Batullah. Edisi khas ini adalah edisi Salam Batullah berselawat. Maknanya hari itu, hari dua, hari bulan ni adalah hari mana kita galakkan seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh komuniti di Putrajaya untuk berselawat dan berzikir bersama kami. Cantik. Salam Batullah. Open table buat majlis selawat dulu. Mai dulu. Baru table lah kita panggil Macam tu. Open table, dua hari bulan memang majlis selawat. Kita opening dengan selawat lah, mudah berkat. Lagi satu saya tambah. Tambah. Lepas tu kita ada geng kita juga. Kita ada Ustaz Megat tadi. Ustaz Megat yang dia main pasiak tu kan. So dia pun akan kongsi juga kat masa dalam TV. Mungkin dia tak sempat nak share semua, tapi di set dia akan share. Kemudian behind the scene, apa berlaku sebelum dapat shot tu. Kita share sikit apa yang perkongsian, ada insert-insert yang di sana. Boleh. Kita punya sahabat-sahabat kita share sikit sedikit rakaman yang sempat diambil di sana. Bagi mana dia? Ni di sini, bukit ni dia panjang. Dia memang nampak slide macam ni. Ni orang sonok-sonok. Tapi inilah bukit di hujung sebelah kiri dia. Adalah tempat dalam firman Allah 3000 malaikat turun untuk tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Alhamdulillah. Tapi kita simpan dulu, jangan. Betul. Jangan semua. Tadi depa buat apa? Makam siapa ni? Nanti dulu. Jangan cerita lagi. Kena tengok Ustaz. Ni makam siapa ni? Depa pi mana ni baca Fatihah, makam siapa ni? Betul ya. Ni pi makam orang-orang soleh ni. Bukan orang soleh saja, ni penghulu orang soleh. Masya-Allah. Masya-Allah. Tu. Dia. Alhamdulillah. Okey. Ini antara yang kita nak kongsikan nanti. Tak boleh bagi semua. Kita nak simpan 2 Jun. Kena tengok. Kena tengok 2 Jun sampai 17. Okay. Masya-Allah. Selain sebelum edisi sebelum ini kita tengok ada rakan-rakan selebriti berpengaruh, tapi yang menjadi tumpuan adalah individu-individu yang prolific, yang kaya dengan ilmunya, yang terkenal dengan cendekiawannya. Jadi apa musim ini akan ada individu-individu yang hebat dalam bidangnya? Semua setiap malam. Okey. Bermula orang kata apa, daripada episod pertama, kedua, ketiga sampailah kepada malam raya, kita ada watak-wataknya. Okey, antaranya yang akan hadir bersama dengan InsyaAllah. Kita. InsyaAllah. Di kalangan timbalan-timbalan mufti ada. Ya, betul. Timbalan-timbalan mufti hadir untuk mai bersama dengan kita memberikan perkongsian. Itu kita kata tadi, kalau kita open table tanya soalan, simple timbalan mufti kot. Itu tak sejam setengah dah tu. Itu jadi 2 jam. Ustazah, siapa lagi? Ustazah Isfadia. Ustaz Muharijul ada. Ustaz Muharijul ada. Kita bawa Ustaz Kazim selalu. Ustaz Kazim ada. Datuk Kazim ada. Kemudian? Ada, kita ada lagi Ustaz Jofri ada. Okey, alhamdulillah. Lepas tu kita ada lagi Ustaz Harian tu kita ada. Ustaz Harian tu Roslan ada. Ustaz kita ada. Ustaz Muharijul Roslan. Ustaz Roslan ada. Roslan ada. Sahabat-sahabat Ustaz Fakrul juga ada. Pasti ada. Kami geng-geng Qasidah kami ya. Kita ada Marhaban. Ni semua geng-geng ni kalau kita sebut ya, orang tahu dah geng ni kira katok tutup mata. Itu memang by heart tu. Makanan dia. Kita ada Marhaban, Nur Ahlu Badar, dan kita ada semua geng-geng yang orang kata apa terlibat. Abang Pot, Abang Amir, semua geng-geng kau sedar. Ini pengalaman dengan Rafael, kalau sejam setengah boleh jadi 3 jam. Dia buka operan sana ni, operan sini pula. Ini dah operan. Ini mana operan? Terima kasih pada kerjasama strategik penaja dan juga mungkin ada kerjasama bersama. Okay, untuk tahun ni kita ada banyak pelibatan penajaan yang antara saya boleh katakan yang terbesar dalam Salam Batullah. Tapi saya tak boleh review lagi, kita tunggu hari pelancaran. Cuma apa yang boleh saya katakan pada semua rakyat Malaysia, datang ke Masjid Putra Putrajaya pada 2 hingga 17 Jun tahun ini, bulan Jun ini 2024, untuk menyaksikan Salam Batullah bersama dengan Ustaz Don dan Ustaz Fakrul. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita jumpa esok. InsyaAllah. Kita buat lintas langsung untuk pelancaran Salam Batullah 2024 ke Muncak Ibadah.